どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke teman-teman, so ya kita main anime brawl lagi. Dan ya seperti yang kalian lihat gue lagi infinite ya. Ini kita mau ngelanjutin Noob 2 Pro karena gue ada sedikit punya apa ya bilangnya apa ya hero mungkin apa unit ya unit-unit yang lumayan OP lah kayak Sans ya, kayak Broly. Ini kalian bisa lihat nanti Broly teman-teman ya, gila nih Broly. Ini dua ya, Broly sama Sans, beh gak ada obat pak OP-nya pak. Ini Iron Man bagus juga loh, kalian bisa lihat barusan ya. Gila Iron Man bagus ternyata loh teman-teman ya. Lumayan loh buat Infinite loh. Gue bisa sampai wave 96, kalian bisa lihat nih. Gila gak sih? Sampai wave 96 loh, gue kuat loh anjir. Tadinya ada Thanos di sini, ada Thanos di tengah-tengah ada Batman ya. Cuman ya Thanos enggak bertahan lama ya. Si Batman apalagi ya? Batman dari wave berapa? Dari wave 30 apa 40 udah mati itu si Batman ya. Ini Rimuru juga ya, Rimuru oke lah, not that bad lah. Ulti tapi sakit banget sumpah. Rimuru sama ini Iron Man ini underrated banget sih. Mereka bagus banget ya. Legendary Super Saiyan, boom, meninggal. Gila sakit banget, lihat damage-nya pak. Ya jadi di video ini kita akan ngelanjutin aja teman-teman. Ntar gue akan coba juga sekalian sama untuk yang itu ya, apa raid. Jadi kayak ada raid kayak boss raid gitu, tapi dapetnya pain teman-teman ya. Gue pengen dapetin itu juga tuh, tapi gue nggak tahu apakah kuat apa enggak ya untuk unit gue saat ini ya. Gue punya Broly, gue punya Sans, gue punya Thanos, gue punya Iron Man, Batman sama Rimuru ini. Cuman gue nggak tahu apakah kuat apa enggak. Ntar kita lihat teman-teman ya. Ini kayaknya akan gue skip dulu nih sampai gue menang nih, karena dia akan lanjut terus nih. Nggak tahu nih sampai berapa nih, 100 lebih mungkin teman-teman ya. Ntar sekalian kita lihat kalau misalkan infinite sampai 100 tuh dapetnya berapa teman-teman. Ini berarti gue lama banget anjir. Udah ada kali setengah jam lebih nih. Gue sampai wave segini, wave 99 setengah jaman nih udah ada. Jadi cukup lama juga nih. Gue rasa dapetnya lumayan banyak nih. Mungkin dapetnya sampai 1000, nggak tahu deh. Mungkin dapetnya segitu mungkin ya. Wah, makanya mati di sini gue nih anjir. Mati kah buset, Broly gue diserangin. Untung Broly gue tebel dari anjir. Wah gila, ultinya sakit banget pak Broly pak. Oke, kita skip dulu teman-teman ya sampai kelar ya. Ini baru gue ulti aja, mati nggak 10.000 kita lihat ya. Ultinya Sans mati nggak 10.000. Wah gila pak, 4.000 anjir. 3.000 lah, 3.100an gitu deh. Gila sakit banget sih. Sans ulti, cuma sayangnya Sans itu jeleknya kalau abis ulti tidur dia anjir, ngeselin banget. Ini Sans OP, cuman OP-nya ya begitu anjir. Broly gue mati dong. Kayaknya gue mati di sini dah. Iya, kayaknya gue mati dah. Ini gila banyak banget pak. Ulti. Ultinya Iron Man lumayan sakit juga loh. Kita coba lihat ya ultinya Iron Man berapa ya. Dari 4.000 nih, kayaknya 2.000 udah dapet tuh kan. Anjir lebih sakit daripada ultinya Sans kah? Gila lihat. Ultinya sakit banget pak. Ultinya Iron Man loh ini teman-teman. Ini tier E loh. Ntar gue kasih lihat tiernya deh ya. Kuat loh anjir. Kayaknya gue mati di sini sih. Gue mati sih di sini sih. Gak mungkin. Ini pasti segebuk dua gebuk mati nih Iron Man gue ini. Coba ultinya, ulti Rimuru kita lihat ya. Ulti Rimuru seberapa sakit, oke? Gila nih. Boom, boom, boom. Drr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 r
sakit, wah mati dah Iron Man gue. Ya ya ya, dua gebuknya segitu ya. Ya ninggal, ya udahlah. Kita lanjutin nanti teman-teman ya kalau gue udah nyampe ke lobby, oke? Okay? Ya dan akhirnya meninggoy semua ya teman-teman ya. Sampai ke wave 104, not bad. Dapat dapatnya 1000, buset 2000 pak. Satu kali dapat 2000 dan 50 gem. Wah ini Infinite the best sih. Cuman emang agak makan waktu lama ya. Cuman bagus kalian bisa lihat tuh ya, GG Gaming juga nih. Oke, sekarang kita langsung aja teman-teman ya, kita akan mencoba untuk yang boss event ya. Tapi bentar gue lihat dulu apa sekarang ininya. Wah Orochimaru ya. Wah Orochimaru. Wah gue kurang mencari sih. Gue kurang suka sih Orochimaru sih. Gue lebih mencari Tsunade ya. Kalau ada Tsunade kayaknya bakal gue ambil sih. Tsunade, Escanor, Gilgamesh itu semua tire keren pak. Tire bagus banget. Kalau kalian mau lihat tire ini teman-teman ya, kalian bisa pause aja videonya atau kalian mau screenshot atau kalian foto pakai HP kalian, kalian bisa langsung cobain teman-teman nih ya. Gua kasih lihat tire-nya nih. Kalian bisa lihat tuh. Gila gak sih? Broly itu tire tuh paling atas pak. Broly, Escanor ya, Thanos dan gue udah punya ya. Pain. Nah ini Pain selanjutnya akan pengen gue dapetin pak. Cuman Pain ini, ini agak susah dapetin Pain-nya nih teman-teman ya. Makanya ntar kita akan coba. Sekalian kita akan showcase-in si Sans teman-teman ya. Karena Sans menurut gue itu paling bagus untuk raid boss sih.
menurut gue ya, menurut gue sama yang si apa Thanos sama Broly itu kurang bagus menurut gue. Cuman dia bagus banget buat Infinite, parah buat Infinite bagus banget itu. So ya, yeah, sekarang kita langsung aja coba. Kalau kalian mau lihat setup gue kayak gini ya, Broly di depan untuk ngetank damage karena dia kan bisa ngasih shield kan pas dia ulti gitu kan. Lalu the Batman nih, Batman sebenarnya rada burik sih, cuman gua kepake ultinya aja teman-teman ya karena dia bisa nge-stun gitu kan. Ultinya nge-stun 2 turn jadi lumayan banget. Thanos sebenarnya jelek nih, Thanos untuk yang kayak story, untuk Red Boss gitu apa-apa itu jelek sebenarnya Thanos ya. Makanya gua pengen ganti nih. Sans udah paling bagus. Ini Sans Iron Man ya, Iron Man nih. Wah gila Iron Man, Pak. Kalian jangan meremehkan Iron Man ya, walaupun dia Iron Man cuman kayak bintang 5 tapi ultinya setara sama Sans, Pak. Enggak sih, kalau Sans udah value udah lebih gede lagi, jauh banget damage sih. Cuman ya lumayan lah. Lumayan lah Iron Man ya. Enggak, not bad, not bad banget. Wah, enggak bisa dong. Lagi tidak bisa bosnya. Ya sedih. Sedih ya udahlah. Kalau gitu kita coba PVP aja teman-teman ya. Kita coba apakah ini bisa untuk PVP ya. Setup gue bisa untuk PVP apa enggak ya. Gue pengen bikin Noob 2 Pro lagi teman-teman sebenarnya untuk di video ini ya. Tapi ini imagine bosnya tertutup gak tuh? Apa kita lanjut nanti ya? Apa pas bosnya udah kebuka ya? 47 menit sih gue mesti nunggu. I don't know, maybe ya. Ya udahlah, gua lanjutin. Kita coba PVP dulu teman-teman ya. Kita coba PVP sekali apakah kuat apa enggak ya. Kita ranked lah. Kita cek apakah dengan setup kita sekarang udah cukup kuat ya. Cuma kayak lawannya agak-agak kuat-kuat juga teman-teman, harusnya ya. Harusnya nih. Sekarang kita coba Sans nih. Sans nih OP-nya di mana, gua kasih tahu teman-teman ya. Oke, kita bisa milih opponent kita. Kita pilih River Rider aja lah. Dia 1200. Oke, ini dia Sans teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin itu di sebelah Sans kayak ada nomor gini teman-teman, 12 darah. Dia 1 tapi dia bisa bertahan sampai 12 hit. Wah gila, ini lawan gue OP banget, Pak. Lihatlah lawan gue semua mythical, Pak. Apa nih? What? Gak bener. Nge-cheat anjir. Gila, lihat. Lihat. Wah, gak bakal menang sih gue ini. Ini gue gak bakal menang sih. Lawan gue terlalu OP, Pak. Dia punya Sans juga anjir. Jadi dia gak bisa di-hit sampai 12. Anjir, itu sakit banget. Gila, Gilgamesh. Gila kali. Ya, ini gue gak bisa di-hit sampai 12 kali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ngelawan bos yang mukulnya kayak cuma sekali-sekali, kayak Madara, Sasuke yang Akatsuki kalau gak salah. Bukan Sasuke yang Akatsuki. Sasuke yang B5 kalau gak salah ya. Sasuke yang B5 tuh di tempatnya Raid yang Pain itu bisa teman-teman ya, gampang banget. Cuman kalau kayak Broccoli, Thanos ini rada kurang nih kalau untuk PVP juga. Lihat-lihat, wah gila sih. Wah, langsung meninggal semua. Langsung tamat anjing. Wah, ditukar gak tuh tempatnya? No. Gak kuat, gue masih belum cukup kuat teman-teman. Ini lawan gue terlalu OP nih. Di-chain lah segala macem lah. Mampus udah ditonjok. Oke. Aduh. Ini Gilgamesh the best banget sih untuk support ini anjir. Gue mesti dapetin Gilgamesh juga nih anjir. Snap dong, snap, bisa snap dong. Sebelum gue mati. Ya meninggal Thanosnya anjir. Lihat kan, cuman Sans yang bisa bertahan pas sampai akhir, Pak. Se-OP itu Sans teman-teman ya, lihat. Cuman dia berkurang mulu, Pak. Dia si Sans itu kalau setiap kali dia diserang dia berkurang gitu kan. Tapi kalau dia misalkan berhasil ya apa ke wave dia lagi, dia nambah lagi. Jadi kayak apa ya, kayak nambah. Jadi kayak dia berkurang habis itu dia nambah lagi, dan selama dia nggak diserang dia akan nambah terus teman-teman ya. Itu yang bikin GG banget sih. Gila nih, ini terlalu OP, Pak. Kayaknya gue untuk PVP masih belum bisa nih. Gue mesti ngumpulin dulu nih. Gak bener nih. Masa lawan gue begitu anjir? Apaan dah? Udah punya Gilgamesh, udah punya apa-apa. Wah, gila sih. Aduh, masih belum kuat teman-teman. Imagine. Cuman tadi kalau untuk Infinite gue udah lumayan GG ya. Infinite gue udah bisa sampai ratusan, Pak ya. Jadi udah GG tuh. Oke, ini kayaknya gue akan nunggu untuk boss dulu, Pak. Teman-temannya 1 jam nih anjir. Kayaknya untuk video kali ini akan agak-agak sore nih, cuma nggak apa-apa lah ya. Kita nanti coba untuk lawan bosnya yang Pain teman-teman ya. Dan ini Orochimaru gue nggak mau dapetin sih, karena Orochimaru nggak begitu berguna buat gue ya. Gue butuhnya Gilgamesh, Escanor, gue butuh Tsunade, gue butuh Gojo, lalu Pain, yes Pain. Sekali lagi gue pengen dapetin Pain, Pak, karena Pain OP juga damage-nya ya. So ya, nanti kita ketemu lagi untuk nyobain boss event ya teman-teman ya. 1 hour later. Oke, gue nggak ngerti nih kenapa
boss gate-nya gak mau kebuka ya. I don't really understand coy. Dari tadi gue nungguin loh, bahkan udah sejam dia masih belum kebuka anjir. Ya udahlah, kita coba ke Infinite aja teman-teman ya. Gue sekalian, sekarang masih apa sih? Aduh, sekarang masih Orochimaru lagi kah? Gue sudah nunggu sejam ya. Masih Orochimaru gak tuh, imagine. Aduh, burik nih Orochimaru nih anjir. Ya udahlah, kita coba ke Infinite sekalian, kita akan showcase Sans teman-teman ya. Oke, okay, ya kalian bisa lihat teman-teman ya, ini Sans ya. Jadi Sans itu sedikit unik. Dimana darahnya cuma satu, Pak. Darah cuma satu yang artinya sekali gebuknya mati. Tapi dia kayak punya shield gitu. Kalian perhatiin tuh ada shieldnya gitu ya. Sampai 12 kali hit teman-teman ya. Dan ini setau gue nambah terus sih. Setau gue nambah terus. Apa maksimal cuma 12 ya. Kita lihat deh. Pokoknya dia setiap kali change wave, change gantian nyerang, setiap kali dia gantian nyerang dia tuh nambah. Nah berarti kalau kayak gini berarti dia cuma maksimal 12 teman-teman ya. Ini cuma 12 nih. Ini harusnya nambah. Jadi kalau misalkan dia diserang, misalkan diserang di hit satu kali, dia berkurang 11. Nah pas dia ganti wave atau gantian dia nyerang, itu dia nambah pak, nambah 2. Jadi setiap kali gantian nambah 2. Gila, lumayan OP gak sih teman-teman? Jadi harusnya dia gak bisa mati. Harusnya selama ya yang di depan-depan ini tuh gak mati gitu. Jadi kalau Sansei hidup terus, dia akan hidup terus. Gigi gak sih? OP parah gak sih? Cuman ya jeleknya dia setiap kali dia ulti nih ya. Gue coba ultiin ya, dia ulti nih. Setiap kali dia ulti ya, dia tidur pak. Yang artinya dia gak nyerang sama sekali. Cuman ultinya sakit banget sih kalian bisa lihat tuh ya. Gila sakit banget, parah sih. Sakitnya gak ada otak gitu Sans pak. Ini gue sangat recommended banget sih. Kalau kalian mau Infinite, mau story, ini story bagus banget sumpah. Story di sini apa sih namanya? Ya pokoknya story lah ya. Story sama kalian PvP, sama kalian lawan boss ya, raid boss itu. Wow, parah pak, OP Sans ini pak. Si Sans, Iron Man, Broly, Thanos. Gue kurang suka Thanos sih. Entah kenapa ya, Thanos cuma bagus kalau dia Infinite doang. Kalau di story sama di raid boss dia nggak berguna nih. Thanos cuma buat jadi samsak doang anjir, buat dipukulin doang. Tapi yang damage utama dari tim gue ini si Sans nih. Sans sama Iron Man, cuma dua ini doang nih. Rimuru so-so lah. Dia bagus tapi nggak terlalu bagus. Nggak, tapi yang pasti lebih bagus daripada si Batman Dajjal ini. Ini Batman Dajjal banget, damage-nya nggak ada anjir. Tipis darahnya, dia cuma berguna buat nge-stun doang anjir. Batman tuh bagus nge-stunnya doang, gue suka anjir. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Yang paling gue rekomen ya, kalian lihat Iron Man nih damage-nya nih ya. Setara Sans pak, lihat nggak sih? Setara Sans, padahal ini bintang 6, ini bintang 5 loh. Iron Man pak, ini Iron Man juga recommended nih anjir. Cuman dia nggak kayak Sans. Kalau Sans kan ada kayak 12 kali tuh ya. Ada shieldnya 12 kali sama ada buff untuk nyerangnya juga tuh. Dia nambah kayak buff gitu juga, gue gak ngerti sih ini setiap apa. Coba aja ulti lagi ya Sans ya. Buh, the bad time. Buh, gila. Udah gitu dia nyerang biasanya aja itu ribuan pak. Di Sans itu nyerang biasa aja ribuan. Abis itu satunya tuh yang bone-nya itu dia random ya. Misalkan dia serang yang ini, yang lasernya nyerang yang ini, bone-nya tuh nyerangnya yang di sini. Nah ini Rimuru, lihat damage-nya cuma segitu doang. Buh, lihat-lihat Iron Man nyerang biasanya aja sakit pak, sama kayak Sans anjir. Makanya ini sangat recommended banget ini. Thanos nih berguna coy, Infinite doang anjir. Bener-bener udah tau gitu, gue tadinya dapetin Gilgamesh dulu dah. Kalau nggak Gilgamesh dapetin Escanor. Aduh, dua itu bagus banget sumpah. Oke, kita lihat ultinya Thanos nih, kayak gimana sih, gue penasaran juga sih. Dia ngumpulin batu setau gue sih. Ya kan, Stone Collection kan. Oh, sekarang batunya biru. Nah, dia ngumpulin terus pak. Iya, dia ngumpulin terus. Thanos OP sih, tapi untuk Infinite doang, that's it coy. Karena dia ya begitulah ya. Oh ya by the way Sans, ini dia kalian ngumpulin bar untuk ultimate-nya kalian harus nyerang ya. Karena kalau Sans diserang walaupun dia shield-nya berkurang, dia nggak nambah ininya bar untuk ultinya. Karena kan kalau biasa kayak Iron Man, kayak Broccoli itu dia diserang, dia tuh nambah pak. Kalau kalian perhatiin nanti dia kalau diserang tuh dia bar-nya tuh nambah ya. Nih, mati lu ya gua ulti. Oh jangan ada ulti dia nih, ultinya si Broccoli nih ya. Ultinya si Broly GG main 2 juta langsung 2000 langsung mati nih yang Broly nih. Kita lihat ya. Ulti pak, kok dia gak mau ulti sih? Nani ini kenapa? Gak mau ulti, Nani. Wah, ngebug ke gue. Gak tau gue gak bisa ulti. Gue gak bisa ulti dua-duanya pak. Gak tau kenapa. Ya pokoknya kayak gitulah. Gue ngebug, imagine gak sih. So ya, thank you teman-teman. Kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Gue harap gue cukup menjelaskan Sans ya. Kalian harus dapetin sih. Harus dapetin Sans pak. Gila, sakit banget, parah. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah sampai apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.